pelayanan keimamatan Yesus yang dimulai di bumi ini, kemudian diselesaikan oleh Yesus di surga. Penderitaan dan penghinaan yang dialami oleh Yesus manusia sebagai hamba Allah ketika hidup di bumi ini. Hal tersebut melayakkan Yesus untuk menjadi imam besar di surga bagi umat manusia. Sebagaimana yang dituliskan oleh ayat-ayat berikut ini. Dalam Ibrani 2 ayat 17-18, itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dalam Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ternyata, ketika Yesus Tuhan berinkarnasi menjadi manusia dan kemudian dihinakan tersebut, maka adalah merupakan keuntungan bagi umat manusia. Karena dengan begitu, Yesus dapat menjadi imam besar yang dapat merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Wow, sungguh luar biasa bukan pengorbanan Yesus itu? Nubuatan di Alkitab mengungkapkan bahwa Mesias itu harus menjadi imam di tahta Allah. Setelah kebangkitannya dan naik kembali ke surga, Kristus yang pernah menderita dan dihina itu, namun sekarang ditinggikan. Sebab imam besar bagi umat manusia itu kini duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Dan Yesus mulai melayani keimamatannya bagi umat manusia di tempat kudus atau bait suci surgawi. Di tempat kudus bait suci surgawi tersebut, Kristus mulai tugas karya keimamatan atau pengantarannya sebagai imam besar. Yesus melakukan tugas keimamatan sebagaimana yang dulu dilakukan oleh imam di bait suci di Yerusalem di bumi ini, yaitu menjadi perantara antara umat Israel sebagai umat Tuhan dengan Allah. Awan dupa yang melambangkan jasa, doa, dan kebenaran Kristus yang naik di tempat kudus di bait suci adalah supaya membuat ibadah dan doa umat dapat diterima oleh Allah. Dupa yang dipersembahkan itu hanya bisa berasal dari bara yang diambil dari mesbah korban bakaran. Hal itu adalah mengungkapkan hubungan intim antara pengantara dan korban penebusan dari mesbah. Dan karya pengantaraan atau keimamatan Kristus tersebut dibangun di atas jasa pengorbanan perdamaian yang sempurna. Pengantara atau keimamatan Kristus di bait suci surga tersebut adalah memberikan suatu jaminan kepada umatnya, yaitu bahwa
Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Karena Kristus menjadi pengantara bagi umat manusia, maka semua tuduhan iblis telah kehilangan dasar hukum. Tuduhan iblis itu adalah untuk mendakwa umat manusia supaya dihukum atau dibinasakan di lautan api. Namun, karena Yesus menjadi imam besar yang menjadi perantara dan pembela orang yang percaya dan menerima Kristus, maka umatnya yang didakwakan oleh iblis itu akan dibela dan dibenarkan, serta tidak akan dihukum. Makanya Rasul Paulus yang mengerti akan kebenaran Kristus mengatakan seperti ini. Dalam Roma 8 ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Dan Yesus juga menegaskan tentang perannya sebagai pengantara. Dalam Yohanes 16 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepada dalam namaku. Kita patut sangat bersyukur oleh sebab kita punya Kristus yang bukan saja merupakan juru selamat yang telah mati menjadi korban bagi kita, tetapi Yesus juga adalah imam besar yang mengerti segala kelemahan kita. Dan Yesus juga senantiasa membela kita dalam tugas keimamatan atau pengantaran yang dilakukan oleh Yesus di bait suci surga. Kiranya Kristus selalu hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak video kita, kiranya bermanfaat. Shalom.